Wa jazakallahu khairan ya Abu Bakar. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan ini wahai Abu Bakar. Masya Allah. Masya Allah. Duduklah Abu Bakar. Ya Rasulullah silakan masuk. Masuklah Rasulullah ini. Tidurlah di samping Rasulullah Abu Bakar. Jadi nyender begini. Lama-lama ngantuk Rasulullah begini. Ya ngantuk. Tertidur. Setelah itu Rasulullah mulai samping. Masya Allah. Membuat kita iri. Di sininya. Di pundaknya Abu Bakar. Ya Rab. Abu Bakar langsung memegang Rasulullah pelan-pelan. Tidurlah di sini. Itulah rembulan yang dilihatnya ketika berada di pangkuannya. Sodaqoru, iya tuh Abu Bakar. Abu Bakar, ini dia rembulan yang pernah aku lihat dalam mimpiku. Inilah Abu Bakar. Inilah Abu Bakar yang mana pahanya digunakan Rasulullah SAW tidur. Dan Rasulullah itu adalah mantunya Abu Bakar. Ya kan? Nah, Rasulullah dipegang ini oleh Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba Bunda Ayanda apa yang terjadi? Ya Rabb. Ternyata ada ular yang tutup bagian pahanya tadi. Begitu ular memagutnya, kaget Abu Bakar. Tapi dia tidak bergeming, takut membangunkan Rasulullah. Siapa yang mencintai seperti itu? Diam Abu Bakar tetap. Racun sudah mulai merasuk. Diam Abu Bakar. Lama-kelamaan sudah gemeter. Kenapa? Sudah mulai sakit. Berlinang air mata menahan rasa sakit. Gemeteran, jatuhlah air mata ini di pipi Rasulullah SAW. Rasulullah bangun, kaget melihat Abu Bakar menangis. Kata Rasulullah, wah mayubki kayak Abu Bakar. Apa yang kamu buat nangis Abu Bakar? Ibu tahu, bapak tahu jawaban Abu Bakar mengatakan begitu. Abu Bakar, kenapa kau nangis Abu Bakar? Ada apa Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ma'firatan ya Rasulullah az'ajtu. Maaf ya Rasulullah, aku membangunkan tidurmu. Masya Allah. Tapi apa yang terjadi sama Abu Bakar? Tolong simak kata-katanya lewatan. Ma'dziratan ya Rasulullah, ma'dzira ya Rasul. Maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku. Aku telah membangunkan kamu dari tidur. Enggak apa-apa, Abu Bakar. Ada apa? Maafkan aku ya Rasulullah. Enggak apa-apa, ada apa Abu Bakar? Enggak ada apa-apa. La syai ya Rasulullah, hanya ular saja. La syai, enggak apa-apa, hanya ular saja. Itu luar biasa. Begitu lihat udah biru semuanya. Berlinang air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah? Ya Allah, lihat ke Allah. Ya Rab, semua sahabat-sahabatku yang baik padaku, aku bisa membalasnya. Kecuali Abu Bakar, aku tidak bisa membalasnya. Maka kebaikan Abu Bakar, hanya engkau yang dapat membalasnya. Jadi Rasulullah bilang, aku gak bisa membalas kebaikan Abu Bakar. Maka kata-kata yang sangat luar biasa populer, wa jazakallahu khairan ya Abu Bakar. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan ini wahai Abu Bakar. Masya Allah. Kadang-kadang kita melihat jazakallah khair itu hal yang biasa. Padahal doa yang luar biasa. Ketika ada orang baik kepada kita, kita melihat jazakallah khair. Maksudnya aku gak bisa balas kebaikan kamu. Allah yang balas kebaikanmu. Cukup Allah balas kebaikanmu. Kalau aku membalas kebaikanmu, pasti gak bisa setimpal dengan kebaikanmu yang diberikan kepada aku. Maka aku serahkan kepada Allah yang balas kebaikan. Jazakallah khair. Tapi kita jazakallah. Cuma begitu doang. Astagfirullah. Padahal itu doa mantep itu. Jazakallah khair. Padahal wa jazakallah khair. Jawaban juga jazakallah khair. Ya cuma gitu doang. Padahal itu doa luar biasa. Setelah itu apa? Allah memperlihatkan satu hal yang luar biasa. Ya Rasulullah, lihatlah di dinding sebelah depan untuk dilihat oleh Abu Bakar. Dilihat Abu Bakar, ini untukmu. Dilihat gambaran sorga yang luar biasa. Begitu Abu Bakar melihat gambaran sorga, Masya Allah, langsung tadinya matanya kesakitan. Bagaimana begitu? Waduh, matanya langsung membuka mata dengan sempurna. Lalu dia senyum. Untukku ya Rasulullah. Untukmu ya Abu Bakar. Dia senyum. Ya Rabb Alhamdulillah. Ya Rabb Alhamdulillah. Salah